Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita coba lihat perkembangan durian yang kita tanam di suatu tempat berbukit yang berbentuk seperti pulau karena dikelilingi sawah ya. Oke, kita coba berjalan ya. Ke channel kami. Sebelum kita melanjutkan video ini, kami mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Jangan takut, subscribe itu gratis, jadi gak ada ruginya. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat berbukit yang berbentuk seperti pulau. Kita coba lihat perkembangan durian Musang King yang ditanam di sana ya. Jadi sudah kelihatan tempatnya. Oke, itu tempatnya ya. Jadi kita akan menuju ke sana. Berada di tempat berbukit yang seperti pulau karena dikelilingi sawah dan di baliknya bukit ini ada sungai. Jadi kita coba lihat pertumbuhan durian di sini ya. Jadi ini seperti ini. Ini tingginya udah hampir setinggi bahu saya ini. Berarti perkembangannya bagus ya. Oke, kita coba lihat yang lain ya. Ini juga banyak rantingnya ya. Ini dia perkembangannya. Sebelum kita ke tempat yang berbukit berbentuk pulau yang ada di sana, jadi kita coba lihat dulu di area sekitar sini bekas persawahan ya. Jadi seperti ini perkembangannya. Kita coba lihat yang lain. Ya, ini
Jadi pertumbuhan di sini juga lumayan bagus. Sampai udah banyak rantingnya. Oke, kita coba ke tempat berbukit. Kita coba naik ke atas bukit. Ini banyak sekali ranting yang baru keluar ya. Oke, jadi seperti ini pemandangan sawahnya. Kita coba ke tempat yang paling tinggi. Oke, teman-teman, seperti itu saja dari kami dan terima kasih.